Sungguh sayang beta mati rasa nona, cinta yang beta kasih cuma pelarian semata. Sing bisa hilang rasa cinta yang dulu tetap masih ada. Sing bisa kasih sama persenona, biar waktu yang bicara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subreker aku dimanapun kalian berada? Nona-nona cantik yang ada di sana, abang-abang ganteng yang ada di sana, adik-adik manis semuanya. Yang pasti hari ini aku yakin kalian semuanya sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini kita bakal ngereaksiin Onyo nyanyiin lagu Beta Mati Rasa. Aduh, lagu ini gue latihannya tadi ya, dengerin lagu ini latihannya sampai beberapa kali. Lagu ini susah banget ternyata ya. Udahlah, bahasanya bahasa Ambon gitu kan. Dan notasinya nih agak-agak wik-wik-wik-wik, lari kesana kesini nih ya. Makanya aku penasaran nih, Onyo nyanyiin lagu Beta Mati Rasa ini seperti apa. Karena Onyo ini kan ahlinya mainin nada-nada, mau cukir balik kayak gini, gimana pun nada-nadanya pasti dihajar sama Onyo. Langsung aja kita tontonin Onyo nyanyiin lagu Beta Mati Rasa. Tapi sebelum Beta Mati Rasa ke kalian semuanya, boleh kali Beta minta kalian buat subrek channel ini, baru kita lanjut Beta Mati Rasa Onyo. Agak slow ini. Ini agak slow nih musiknya dari originalnya ya. Udah mulai beda nih dari awal aja. Aduh. Aduh, rip and run-nya. Udah ada rip and run-nya di awal. Ini suara Onyo masih agak bindeng ya. Ya kan? Aku dengerin sih agak bindeng nih suaranya. Aduh, lembut banget. Lembut banget Onyo nyanyinya. Gila. Kayak meresapi banget ya nyanyinya. Halus lembut suaranya yang keluar. Aduh, Nay. Bener-bener apa ya, nyanyinya deep banget, dalam banget nyanyinya. Dan tadi kalian bisa ada falset nyanyinya, nggak full suara Onyo dikeluarin, maksudnya powernya nggak dikeluarin semuanya, masih soft deh nyanyinya di sini. Aduh, hai peralihannya. Halo. Mampus. Cinta yang dulu tetap masih ada. Sing bisa kasih semua persenona, biar waktu yang bicara. Ini dia lagi flu ya. Tapi kalian bisa dengar sendiri tekniknya bagus banget. Peralihan antara chest voice sama falsetto-nya bagus banget. Sungguh sayang. Peralihannya smooth banget di situ. Oh, mulai. Mampus. Agak kurang mulus tadi.
Tapi di sini powernya udah mulai dinaikin sama Onyo. Benar-benar nyanyinya dari lembut 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 tiba-tiba bram. Aduh berat banget. Kedengeran banget suara Onyo berat banget karena memang lagi sakit ya. Kita harap maklum aja kalau lagi sakit suruh nyanyi. Masih bisa nyanyi kayak gini aja Assalamualaikum ya. Udah keren banget gitu. Aku suka stylenya Onyo di sini masih kelihatan anak muda, kemeja dikasih kayak apa sih itu sweater gitu yang setengah lengan gini ya. Anak mudanya dapet banget. Stylenya simple tapi eye catching. Rasa cinta, singgara rasa sayang. Aduh. Enak banget. Ini beda ya sama yang awal tadi masih agak lembut. Ini agak sedikit naikin powernya sama Onyo. Tapi rasanya makin endual. Maka tong jalani, saling berbagi rasa. Tapi semua jadi tak cuma. Onyo ini pinter banget sih, beneran main rasa, bermain dinamikanya bagus banget. Ada rap and run-nya tadi. Cinta para para le par para par gitu. Kalau awal tadi dia banyak falset-falset mainnya, sekarang dia benar-benar semuanya chest voice yang dimainin sama Onyo. Dan itu semuanya nembak nadanya enak banget. Nah. Oh. Hai. Banyak banget rip and run-nya di sini. Dan aku sukanya Onyo tuh memang makin ke belakang itu selalu dia nyanyi itu makin apa ya kayak membakar semangat gitu semuanya, powernya makin ditambahin. Yang kita dengernya tuh akhirnya tuh yang awalnya kita oke, enak tiba-tiba tuh bang gitu langsung kaget. Oh. Oh. Ini suaranya bindeng banget, kedengeran banget bindengnya. Aku yang ketakutan nih, takut Onyo tiba-tiba suaranya gitu kan, keceklik gitu suaranya. Tapi di sini semuanya mulus, biarpun dengan berat banget Onyo dengan suara bindengnya nyanyi. Nadanya masih aman semuanya. Nada-nada tingginya kejangkau dan nadanya pas semuanya. Oh. Dari tadi gue nunggu ini baru keluar di ending. Dari tadi aku nungguin Onyo nih bagian. Biasa kan Onyo tuh di awal tuh masukin kayak gitu-gitu. Ini di ending dikasihnya improvisasi seperti itu. Dan itu adalah kekuatannya Onyo selain riff and run-nya. Itu nunjukin kalau Onyo tuh punya musikalitas yang bagus banget.
Dengan musik aja seperti itu dia bisa bermain nadanya, bisa dimain-mainin improvisasinya sama dia. Terbukti tadi di ending. Biarpun sebenarnya di sini jujur li Onyo nyanyi nggak sebagus dia biasanya karena memang kondisi dia lagi sakit. Kalian bisa dengar suaranya bindeng banget. Kita lagi flu itu nyanyi susah banget, apalagi untuk jangkau nada-nada yang tinggi banget. Kadang kita nyanyi itu harus ngeluarin apa ya, powernya semuanya. Kalau lagi flu itu agak susah ngeluarinnya. Tapi di sini Onyo, aku bilang ya 90% aman lah Onyo nyanyi di sini. Best lah masih ya, masih bisa dimaklumin lah ya, yang sedikit-sedikit suara-suara yang agak-agak bindeng, suara-suara yang berat-berat itu masih termasuk sukses Onyo nyanyi lagi. Dan aku suka nih riff and run-nya, improve-improve yang dikasih sama Onyo di lagu ini. I love it, I love it, I love it, I love it. Seperti aku cinta sama kalian juga. I love it, I love it, I love it, I love you too. I love you, I love you, I love you. Jadi kalian semuanya kalau cinta sama aku juga, subrek dulu channel ini sama loncengnya, nyalain, share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.